Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja singkat ke Singapura dan Malaysia. Presiden bertolak ke Singapura dan Malaysia untuk membahas sejumlah hal. Didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, Presiden berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 7 Juni pagi hari. Selain itu, Mensesnek Pratikno hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga ikut mendampingi kunjungan kerja Presiden kali ini. Kunjungan pertama akan dilakukan Jokowi ke Singapura. Setibanya di Singapura nanti, Presiden akan bicara di Ecosperity Week 2023 yang diadakan di Temasek Foundation. Kemudian, Presiden akan melanjutkan kunjungan kerjanya menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Pada kunjungan kerja ini, merupakan kunjungan balasan serta memenuhi undangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam kunjungan kerja ke Malaysia, Presiden pun dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Presiden mengatakan akan membahas terkait perundingan-perundingan penting yang tidak kunjung selesai, di antaranya mengenai isu perbatasan dan soal perlindungan pekerja migran Indonesia. Presiden dijadwalkan akan kembali ke Indonesia pada hari Kamis 8 Juni malam hari.